Bagel RSM Official. Di video kali ini saya akan coba mengajak teman-teman mengikuti perjalanan saya ketemu dengan pembeli Mobilio RS 2015. Apa nanti yang terjadi selanjutnya, apakah langsung payu, langsung laku, atau di skip dulu. Mari kita saksikan video ini. Ini kita transisi manual, apa? Gigi tunggal L nih, naik di transisi manual. Misalnya nanjak nemen, tapi biasanya tanjakan seberapa pun masih di D masih bisa kuat, Pak. Gak usah ngoper-ngoper, naik macet nggak pegel gitu kan. Emang jual beli ini ya, Mas? Bepon? Jual beli, Bang. Wah, modal ngepas ngeten ini ya. Enten anu kalau tumbas, sing masuk ketik-ketik ngeten lo, Pak. Modal cupet kira, Pak. Modal cupet. Kata motor beli, Mas? Bepon? Kerja di mana, Mas? Di kebetulan bareng sama Om, Pak. Di Om punya showroom Rizky motor di situ. Jadi kadang di showroom nongkrong mobil ini. Tapi ini jadi ini. Nggih. Nggih. Kadang dibantu jual pemasaran punya Om juga kan banyak mobilnya, Pak. Ke kiri ini buat apa, ngevlog buat dokumenter aja, Pak, jadi YouTube. Kebetulan juga ngelola punya Om juga, jadi kalau ada unit baru di videoin tak rekam gitu, Pak, di YouTube. Nanti tak share YouTube-nya, channelnya. Test drive Mobilio RS 2015 dari Rembangnya, Pak, Pak. Kaliori. Lurus aja, Pak, enggak apa-apa. Terus lurus jalan raya, nanti pertigaan kiri. Mireng kayak jenengan cupi anu pinten. Naik kula nggih kayak tadi minus-minusnya nggih tetap tak kurangi, Pak. Jenengan mobil saya kan pasti ada minusnya. Tapi saya kan tadi lho, Mas. Saya sejak depan kan memang apa? Agak karatan itu. Sini, yang kanan. Mungkin, Pak, saya yang kanan karatan. Kalau di dosmil kayak gitu. Rajin dosmil aja, Pak, kalau nyuci, Pak. Cuci-cuci dosmil. Jenenge pedagang cilik-cilik ngenteni, guys. Penting ngenten tumpukan, calnya. Ya, ya, ya. Betul. Nggih, kata apa saking wetan mriko, saking pati winginane nggih. Piambae pertama golek Terios, kedua nggih winginane sedereke Innova nggih tinggone kula. Saya sewu lho kene kula. Dengan mereka, Pak. Mereka. Jenengan ngetan. Alhamdulillah, sekian tadi proses jual beli transaksi Mobilio dan ternyata berhasil di angka segitu ya. Jangan lupa nantikan unit-unit baru di Rizky Motor. Salam ketemu lagi, Bagol RSM Official. Wes.